Dia pernah dijuluki pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seorang pemimpin Sarekat Islam, organisasi massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua anak bangsa. Dia, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, juga merupakan salah satu peletak fondasi awal bangunan Republik yang pernah menjadi bapak bagi sejumlah tokoh pergerakan kebangsaan Indonesia. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Haji Oemar Said Tjokroaminoto atau HOS Tjokroaminoto dikenal luas dalam lintasan sejarah nasional sebagai seorang guru bangsa yang pernah menjadi pemimpin Sarekat Islam atau SI dari tahun 1914 hingga 1934. Lahir dari keluarga bangsawan di Bakur, Madiun, Jawa Timur pada 16 Agustus 1882, Oemar Said Tjokroaminoto sebenarnya menyandang gelar Raden Mas pada namanya. Namun di kemudian hari, Cokro yang dikenal sangat membenci feodalisme membuang gelar ini. Ayah Tjokroaminoto, Raden Mas Tjokroamiseno, adalah seorang wedana atau asisten bupati, sedangkan kakek Tjokroaminoto, Raden Mas Adipati Tjokronegoro, pernah menjadi Bupati Ponorogo. Kan gelarnya itu Raden Mas, tapi dihilangkan, lebih seneng Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Yang Tjokroaminoto itu menganut paham yang menurut prinsip agama Islam itu semua orang di muka Allah sama. Jadi tidak ada bangsawan, tidak ada rakyat, semua harus sama. Jadi waktu zaman penjajahan itu bawahan ke atasan, ke misalnya pegawai kabupaten ke bupati itu menyembah, itu sangat tidak setuju. Pada tahun 1902, Tjokroaminoto lulus dari Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren atau OSVIA di Magelang. Setamat dari Sekolah Pegawai Pemerintah Kolonial Hindia Belanda ini, Cokro sempat bekerja sebagai pegawai di Kabupaten Ngawi. Namun, karena tidak menyukai sistem dan budaya feodal yang masih kuat di pemerintahan, Tjokroaminoto memutuskan meninggalkan pekerjaan dan karirnya sebagai pegawai pemerintah. Cokro kemudian sempat bekerja menjadi kuli di Pelabuhan Semarang, sebelum akhirnya pindah ke Surabaya pada tahun 1907 dan bekerja di beberapa perusahaan Belanda. Yang sangat tidak setuju itu waktu itu mertuanya. Kalau istrinya itu nggak masalah. Jadi yang Putri Tjokroaminoto nggak ada keberatan apa-apa. Tapi yang keberatan mertuanya yang waktu itu jadi patih. Gitu ya, patih jadi pegawai pamong perajanya Belanda gitu. Sangat tidak setuju bang. Yang Cokro itu sekolahnya sekolah pamong peraja, kok nggak mau jadi pegawai pemerintah gitu loh. Saat bekerja di sebuah pabrik gula di Surabaya, Tjokroaminoto yang sering menulis di beberapa surat kabar dan majalah telah dikenal sebagai seorang yang kritis dan radikal. Cokro juga aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah ulama dan tokoh pergerakan. Salah satunya dengan Haji Samanhudi, pendiri dan pemimpin Sarekat Dagang Islam SDI. Selama beliau ini di Surabaya, nampaknya kemampuan menulis beliau itu menjadi sangat baik. Beliau itu kemudian sering menulis di surat kabar begitu, dan namanya menjadi sangat terkenal. Nah, ini nampaknya yang kemudian dipantau oleh pengurus Sarekat Islam yang saat itu memang sudah berdiri di Surakarta. Kemudian yang kedua, Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Sarekat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Sarekat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Tjokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Tjokro diajak untuk bergabung dengan Sarekat Islam. Pada tahun 1912, Haji Samanhudi mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam atau SI. Saat itu, Tjokro sendiri terpilih sebagai ketua cabang SI Surabaya dan dipercaya menjadi pemimpin redaksi Utusan Hindia, surat kabar terbitan Sarekat Islam. Dalam konteks waktu itu, surat kabar itu memiliki tidak hanya sekedar memuat berita dan sebagainya, tapi juga sebenarnya alat pendidikan. Tjokro ini memiliki kelebihan, dia orator yang sangat menarik kalau pidato. Dia itu sudah orang memandang dia sudah kayak setengah dewa gitu. Seringkali dari sumber-sumber sejarah yang kita bisa baca, ketika Pak Tjokro ini berpidato, itu orang menyaksikan dan datang dan ingin melihat secara langsung bagaimana pidatonya. Bahkan sampai pada tahap memuja gitu ya. Jadi kalau orang melihat dia pidato, itu sampai berlomba-lomba mencium destar dia gitu untuk ngalap berkah. Pada tahun 1913, dalam Kongres pertama Sarekat Islam di Surakarta, Tjokroaminoto terpilih sebagai Wakil Ketua Sentral Sarekat Islam atau CSI. Setahun kemudian, pada Kongres kedua SI di Yogyakarta, Tjokroaminoto terpilih menjadi Ketua Sentral Sarekat Islam. Seiring keterpilihannya ini, Tjokroaminoto memindahkan kantor pusat SI dari Surakarta ke Surabaya. Pada tahun 1916, di mana posisi Sarekat Islam itu berada pada situasi puncak, anggota Sarekat Islam yang waktu itu tercatat itu mencapai 2,5 juta. Karisma besar Tjokroaminoto sebagai orator dan tokoh radikal penentang feodalisme yang aktif menyuarakan pesan kesetaraan bagi semua warga Hindia Belanda dengan cepat memikat banyak warga Bumi Putra untuk bergabung dengan Sarekat Islam. Pada akhir tahun 1914, jumlah anggota SI mencapai sekitar 400.000 orang. Nampaknya Pak Tjokro ini memang melihat terutama terkait dengan aspek Islam. Jadi di tengah situasi penjajahan yang yang saat itu sangat menekan, Pak Tjokro nampaknya mempelajari secara detail apa itu sebenarnya semangat yang ada di dalam Islam dan bisa dijadikan salah satu ideologi untuk melawan penjajah Belanda. Itu yang pertama. Kemudian kontribusi yang kedua dari Pak Tjokro adalah menjadikan Sarekat Islam itu sebagai organisasi modern dan kemudian didaftarkan kepada pemerintah kolonial sebagai sebuah organisasi yang resmi. Nah, setelah itu memang karena Sarekat Islam itu kemudian dijadikan sebuah organisasi yang legal, itu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Sekitar tahun 13, 14 itu ya, 15 lah, atau 15 itu mulai tumbuh kesadaran baru di sebagian elemen Sarekat Islam untuk membawa organisasi itu menjadi lebih progresif, ya, lebih revolusioner, lebih progresif gitu. Dengan melakukan aliansi dengan kelompok pekerja buruh dalam hal ini, ya kan? Jadi tidak semata-mata menghimpun orang yang satu agamanya, tapi juga ada pembelaan kepada kaum-kaum marginal, mustadafin, kepada kaum-kaum yang lemah. Dengan memanfaatkan kedekatannya dengan Douwe Adolf Rinkes, penasehat Gubernur Hindia Belanda untuk urusan Bumi Putra, Tjokroaminoto berhasil mendapatkan dukungan untuk mendirikan cabang-cabang Sarekat Islam di berbagai daerah. Hanya dalam waktu 4 tahun setelah didirikan, Sarekat Islam telah memiliki 180 cabang di berbagai pelosok wilayah Hindia Belanda. berkembang, Sarekat Islam bisa berkembang terus ke, ya, boleh dikatakan ke seluruh Indonesia akhirnya. Ya. Dan itu karena Tjokroaminoto. Dalam upaya membawa Sarekat Islam ke level nasional, kepengurusan Tjokro merancang 8 program untuk semakin memperjuangkan hak rakyat, salah satunya penghapusan kerja paksa. Saat Sarekat Islam menggelar Kongres ketiga yang untuk pertama kalinya bertaraf nasional di Bandung pada 17 hingga 24 Juni 1916, Tjokroaminoto dengan berani menyuarakan tuntutan perlunya pemerintahan sendiri bagi bangsa Hindia Belanda. Tuntutan ini disampaikan Tjokro dengan mengacu pada Undang-Undang 23 Juli 1903 yang memuat keputusan Ratu Wilhelmina terkait perlunya tiap-tiap karesidenan membuka kemungkinan mencapai pemerintahan sendiri. Pada tahun 1916 atau Kongres Sarekat Islam di Bandung, dinyatakanlah sejak saat itu bahwa Sarekat Islam akan memberikan otonomi kepada cabang-cabangnya di seluruh Hindia Belanda. Sebagian ahli sepakat, ya, juga menulis, misalkan Takashi Shiraishi yang menulis tentang zaman bergerak, ya, tentang periode-periode perjuangan ini, pergerakan ini. Melihat inilah momentum awal Sarekat Islam memiliki kesadaran nasional. Karena dia membagi, misalkan pengurusnya itu ada Sentral Sarekat Islam, CSI, dan juga cabang-cabang yang otonom. Makanya ada Sarekat Islam Afdeling Semarang, Sarekat Islam Afdeling sampai kemana-mana. Pada awal Februari 1918, sebuah peristiwa yang menunjukkan karisma besar kepemimpinan Tjokroaminoto terjadi saat majalah Jawi Hiswara menurunkan tulisan yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad. Tjokro memimpin aksi unjuk rasa akbar memprotes tulisan ini. Menyusul unjuk rasa ini, jumlah anggota SI membengkak drastis dari 450.000 orang pada tahun 1918 menjadi 2,5 juta pada tahun 1919. Pada tahun 1916, di mana posisi Sarekat Islam itu berada pada situasi puncak, anggota Sarekat Islam yang waktu itu tercatat itu mencapai 2,5 juta. Ini belum pernah ada organisasi yang anggotanya sebesar itu. Besarnya jumlah anggota Sarekat Islam dan tersebarnya cabang-cabang Sarekat Islam di banyak daerah ikut memperluas tumbuhnya semangat kebangsaan di kalangan rakyat Bumi Putra. Karena besarnya jumlah anggota SI ini, HOS Tjokroaminoto sering dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Mengapa Pak Tjokro mendapat julukan semacam itu? Itu tidak lain karena pertama, pada saat itu posisi kerajaan itu kan mengalami situasi surut. Nah, pada situasi semacam itu Pak Tjokro itu menjadi seorang tokoh yang mampu mengorganisir massa dalam jumlah yang sangat banyak. Apa yang dikatakan oleh Pak Tjokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Sarekat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak. Pada Mei 1918, ketika pemerintah Hindia Belanda membuka kesempatan bagi perwakilan warga Bumi Putra untuk masuk Volksrat atau Dewan Rakyat, Tjokroaminoto dan Abdul Muis ditunjuk Sarekat Islam mewakili SI di parlemen bentukan pemerintah ini. Dalam sebuah sidang Volksrat, Tjokro sempat menyampaikan sebuah mosi berisi tuntutan diadakannya berbagai perubahan besar dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia. Mosi yang juga ditandatangani sejumlah tokoh seperti Cipto Mangunkusumo, Rajiman, Tiun, dan Abdul Muis ini antara lain menuntut pembentukan parlemen yang anggotanya benar-benar dipilih rakyat dan memiliki hak untuk menentukan hukum serta membangun pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen. Tjokro punya ide untuk otonomi mengelola Hindia Belanda gitu ya. Terlepas dari negara Belanda sendiri, kan koloninya nih. Lawan praktik kolonialisme dan imperialisme ya nggak cuma lewat gagasan saja, tapi juga dengan tindakan. Dan hal inilah yang kemudian dilihat oleh anak-anak kos yang pada waktu itu tinggal di rumah Tjokro. Meski dikenal sebagai pemimpin organisasi massa terbesar di Hindia Belanda, Tjokroaminoto dikenal sebagai orang yang selalu hidup sederhana. Selama sebagian besar waktunya memimpin Sarekat Islam, Tjokro tetap tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil di kawasan padat penduduk di Jalan Paneleh 7, Surabaya. Untuk mendapatkan uang tambahan, rumah yang terletak tidak jauh dari Kalimas ini juga dijadikan Tjokro sebagai rumah kos bagi para pemuda Bumi Putra yang bersekolah di Surabaya. Tercatat beberapa tokoh dalam dunia pergerakan dan politik nasional seperti Soekarno, Semaun, Muso, hingga Kartosuwiryo pernah tinggal di rumah ini. Dalam catatan sejarah, para pemuda yang indekos di rumah Tjokroaminoto ini tidak hanya tidur dan makan di rumahnya, namun juga menyerap berbagai pelajaran dan pengaruh dari tokoh pergerakan karismatis ini. Lihat lagi, Tjokro bukan seorang guru atau memiliki latar belakang sebagai seorang guru, tapi kembali lagi bahwa seseorang itu menjadi inspirator bagi orang lain ketika apa yang dia lakukan itu membawa dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang saya lihat sebagai cara Tjokro dalam memberikan suatu pembelajaran secara nggak langsung. Lewat apa yang dia lakukan, lewat suri toladannya, sikapnya, pemikirannya, gagasan dan tindakannya. Jadi seandainya dia ngomong bagaimana caranya kita melawan praktik kolonialisme dan imperialisme, ya nggak cuma lewat gagasan saja, tapi juga dengan tindakan. Dan hal inilah yang kemudian dilihat oleh anak-anak kos yang pada waktu itu tinggal di rumah Tjokro sebagai bentuk bahwa apa yang dilakukan oleh Tjokroaminoto ini tidak hanya sebatas pada gagasan saja, tapi juga ada tindakannya. Dalam biografi Bung Karno itu, beliau secara langsung mengatakan bahwa Pak Tjokro adalah guru saya. Bung Karno ingat betul bagaimana Pak Tjokro setiap sore misalnya memberikan buku-bukunya kepada Bung Karno untuk kemudian dibaca gitu secara langsung oleh Bung Karno. Bung Karno juga ingat bagaimana Pak Tjokro kalau malam memberikan berbagai wejangan kepada Bung Karno, dan Bung Karno betul-betul menyadari bahwa Pak Tjokro adalah gurunya. Pada tahun 1919, sebagian anggota Sarekat Islam yang berpandangan lebih radikal seperti Semaun dan Darsono mulai kerap mengkritik sikap dan pandangan Tjokroaminoto dan beberapa pengurus SI lain yang mereka anggap lembek terhadap pemerintah kolonial. Di sisi lain, pemerintah kolonial yang khawatir dengan pengaruh besar Sarekat Islam mulai mengawasi pergerakan tokoh-tokoh SI. Saat terjadi peristiwa kerusuhan dalam aksi protes petani di Cimamere, Garut, Jawa Barat yang melibatkan para aktivis Sarekat Islam Afdeling B. Tasikmalaya, sejumlah tokoh SI tak terkecuali Tjokroaminoto diseret ke pengadilan dan kemudian dipenjara. Haji namanya Haji Hasan menolak membayar pajak padi yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Mereka menolak, tidak hanya menolak, melakukan perlawanan dan pembangkangan yang berujung kepada tewasnya satu keluarga ini di Cimareme. Ketika kasus ini dibongkar, ada dugaan Afdeling B. Jadi Afdeling B ini, kalau Afdeling A itu yang resmi lah gitu ya. Ini semacam panggilan. Afdeling B itu yang underground, yang diduga memiliki afiliasi dengan kelompok kiri ini, komunis ini. Mereka menyusup itu ke Sarekat Islam, memprovokasi sehingga terjadi peristiwa besar ini. Kemudian pemerintah kolonial melakukan serangkaian investigasi, maka ditangkaplah beberapa orang pimpinannya, termasuk Tjokro. Ketika Tjokroaminoto dipenjara, pertentangan pendapat di tubuh Sarekat Islam antara kubu radikal atau merah yang dimotori Semaun dengan kubu putih yang dipimpin Agus Salim kian memanas. Kala itu Semaun yang merupakan ketua SI cabang Semarang dan beberapa anggota SI lain juga menjadi anggota ISDV atau Serikat Sosialis Demokrat Hindia, yang menjadi cikal bakal terbentuknya PKI atau Perserikatan Komunis Indonesia. Terjadi radikalisasi. Jadi bukan cuman organisasi besar anggotanya banyak nggak punya tujuan apa-apa, tapi mereka terutama yang Sarekat Islam Abdeling Semarang di bawah Semaun itu lebih fokus kepada gerakan buruh. Jadi melakukan pemogokan, melakukan bergen posisi untuk pembelaan hak-hak mereka. Nah ini tentu saja terjadi friksi di internal Sarekat Islam waktu itu. Saat digelar Kongres Nasional SI di Surabaya, Agus Salim dan Abdul Muis berhasil meyakinkan sebagian besar peserta Kongres untuk menjalankan disiplin organisasi bagi pengurus dan anggota SI yang merangkap keanggotaan di organisasi lain. Langkah Agus Salim ini membuat Sarekat Islam pecah menjadi SI Merah dan SI Putih. Sejak saat itu Haji Agus Salim memberlakukan disiplin partai. Anggota Sarekat Islam tidak boleh juga menjadi anggota organisasi lain. Kan tadinya mereka bebas tuh, punya dua kartu, anggota ISDV juga, anggota bebas. Tapi sekarang nggak boleh, Sarekat Islam harus. Nah kemudian mulai terjadi pembelahan. Ada yang merah, ada yang putih. Ya kan? Yang merah kemudian berkembang terus, menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920. Setelah mendepak anggota Sarekat Islam yang terindikasi berafiliasi dengan paham kiri, pada tahun 1923, Tjokroaminoto yang kembali memimpin SI mengubah nama organisasi ini menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI yang secara tegas berhaluan politik. Dalam kongres yang digelar pada Januari 1929, nama PSI diubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Dalam kongres ini, Tjokroaminoto kembali terpilih sebagai ketua umum. Namun, pada saat ini, masa kejayaan Sarekat Islam sudah surut. Kehadiran organisasi dan partai-partai baru semisal Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin Soekarno lebih berhasil menarik minat banyak anggota. Setelah